Ya, hari ini diperingati sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai tradisi unik mewarnai perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Di Bangkalan, Jawa Timur, pemirsa, warga berebut uang dan makanan. Kita lihat bersama liputannya berikut ini. Berebut uang, inilah tradisi saat Maulid. Saat Maulid Nabi, banyak tradisi bermunculan. Di Bangkalan, Jawa Timur, berebut uang yang dilemparkan. Tak ada saling sikut dan marah meski berebut. Yang terlihat malah keceriaan dan keakraban antar warga. Namun itu, silaturahmi juga menjadi tradisi saat Maulid tiba. Yang paling ditunggu tentu saja saatnya makan. Tradisi berebut uang dan buah saat Maulid Nabi ini memang sudah menjadi kebiasaan warga setempat. Selain sebagai bentuk sukacita menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mengakrabkan warga, juga untuk membiasakan mendermakan harta bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Cuman masyhurul ulama memperbolehkan terjadinya perebutan-perebutan yang seperti ini. Bukan berarti menghambur-hamburkan, akan tapi merayakan kelahiran Rasulullah SAW merupakan salah satu ekspresi, salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini tetap dipertahankan sampai ila yaumil kiamah. Ya, tradisi unik yang mengajarkan kebaikan tentu layak untuk dipertahankan. Selamat Hari Maulid Nabi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, MNC Media, memberitakan.